Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini dituliskan oleh Richard W. Coffin. Buku ini menceritakan atau menyatakan, jadi bagaimanakah kelihatannya gambar Tuhan bagi Anda dan saya? Apakah lengannya terbuka ataukah dia membalikkan badannya terhadap kita? Apakah dia tersenyum atau merenggut? Apakah dia kelihatannya peduli atau acuh tak acuh? Dengan membahas potret interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan, kita menemukan nuansa karakternya yang membantu kita membentuk gambar sebenarnya dari kasih pencipta kita. Beberapa rincian mungkin menyenangkan dan sangat lazim, yang lain mungkin mengejutkan, tetapi potret kasih Tuhan ini menyebar di seluruh Alkitab agar kita dapat mengenal dia. Bagaimana karakter yang begitu sempurna yang sudah Yesus berikan bagi kita, yang sudah Yesus teladani untuk kita. Biarlah kita dapat doakan dengan kesungguh-sungguhan hati kita, sehingga kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-71, judulnya Pemeliharaan Ilahi. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Rut 2 ayat 1. Rut 2 ayat 1 dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak saudara dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Naomi dan Ruth tiba di rumah pada bulan April atau bulan Mei. Ya, Ruth mengamati sekelompok orang yang setiap hari mendaki ke ladang-ladang di luar Bethlehem. Hamparan ladang jelai siap panen. Ia lalu bergabung dengan para pemanen itu sebagai pemungut jelai. Menurut hukum Ibrani, para janda, yatim, dan orang asing boleh menjadi pemungut jelai, dan Ruth memenuhi syarat untuk itu. Ya, jadi perjalanan yang begitu panjang daripada Naomi dan Ruth ini, bagaimana mereka pun tiba dengan selamat di tanah Bethlehem ini. Ya, pada saat itu mereka tiba mungkin pada bulan April atau bulan Mei. Disitulah bagaimana panen diadakan. Ya, dan menurut ya hukum daripada orang Ibrani, ya pada saat mereka melakukan panen besar-besaran, orang yang mungkin yang tidak mampu, orang janda, fakir, miskin, ya, dan orang asing, ya mereka diberikan kesempatan untuk memungut jelai pada saat panen. Ya, mereka mengikuti akan pemanen-pemanen itu dari belakang, ya, dan mereka memunguti jelai itu, ya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Ya, jadi suatu pelajaran yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ya, walaupun kita menghadapi suatu masalah, suatu musibah di dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan akan membukakan jalan. Ya, apa yang harus kita lakukan, asalkan kita mau untuk dilatih di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ruth, ya, Ruth dia tidak memikirkan ya apa yang nanti akan saya makan, apa yang nanti akan saya pakai. Ya, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang Naomi sembah akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, inilah bagaimana iman itu. Ya, bagaimana Ruth mempunyai iman yang luar biasa, walaupun Ruth adalah keturunan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi bagaimana Ruth yang mempunyai roh penurutan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Ya, jadi Ruth ini berada di tanah milik Boaz pada saat dia memunguti jelai. Sebagai seorang pria, langsung saja Boaz menyadari kehadirannya dan bertanya kepada pembantunya tentang Ruth. Ya, pembantunya lalu menjelaskan latar belakang Ruth dan menyebutnya perempuan Moab. Nampaknya perempuan Moab memiliki reputasi tertentu.
dan mengungkapkan bahwa ia datang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Ya, jadi tidak bersama seorang pria. Boaz menunjukkan perhatian yang lebih dari biasanya kepada Ruth dan menyuruhnya bergabung bersama kelompok wanita pemanen supaya tidak ada pria yang mengganggunya. Ya, ketika haus, Ruth diizinkan langsung minum dari tempayan. Maka beredarlah gosip bahwa Boaz sedang mendekati Ruth. Ya, jadi ini bagaimana cerita? Ya, cerita yang begitu luar biasa. Ya, pada saat Boaz melihat Ruth, ya disitulah bagaimana Boaz mengalami suatu, ya mungkin dia lebih perhatian kepada Ruth ini, bagaimana langsung dia tertarik kepada Ruth ini, ya sehingga Ruth ini tidak lagi disuruh untuk memilih jelai dari belakang pemanen, tetapi dia bergabung ya dengan wanita-wanita yang sedang memanen, ya supaya tidak ada laki-laki yang mengganggu Ruth. Ya, bagaimana disinilah Boaz menunjukkan akan perhatiannya kepada Ruth. Boaz juga mengundang Ruth untuk ikut makan bersama dengan pekerja-pekerja lainnya. Meskipun ia duduk di sudut, Boaz memberinya roti banyak, ya berti gandum dan cuka, sampai Ruth tidak bisa menghabiskan makanannya. Di penghujung hari, Ruth kembali ke rumah Naomi dengan membawa lebih dari 15 kg jelai. Pada akhirnya kita semua tahu, ya Boaz menikahi Ruth dan mereka seorang pria Israel dan seorang perempuan Moab yang menjadi kakek buyut daripada Raja Daud. Ya, Tuhan tidak muncul sebagai tokoh yang dominan di sini, meskipun namanya digunakan dalam salam dan percakapan. Justru inisiatif manusialah yang menonjol di sepanjang kisah ini. Ruth yang atas inisiatifnya menjadi pemungut jelai di ladang milik Boaz. Lalu sepemilik ladang jatuh hati padanya. Naomi yang menyuruhnya mandi, mengenakan parfum dan pakaian yang bagus, untuk kemudian menyelinap di tempat tidur Boaz agar dapat bercakap intim dengannya. Maka Ruth pun menjadi pemungut jelai sepanjang minggu panen itu. Lalu Boaz menjadi penebus Ruth, mereka pun menikah. Dan sebagai buahnya lahirlah Obed, yang kelak menjadi kakek daripada Raja Daud sendiri. Nah, jadi cerita yang cukup menarik pada saat ini. Bagaimana cerita mengenai Ruth dan Boaz ini. Ya, inilah bagaimana Tuhan yang menuntun orang-orang yang tidak mengenalnya. Ya, bila mereka mau untuk menuruti perintah Tuhan, ya maka Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Ya, inilah bagaimana amaran bagi masing-masing kita, khususnya bagi saya secara pribadi. Apakah saya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mempelajari firman Tuhan ya setiap hari, ya apakah saya ya akan menurut sebagaimana Ruth? Ya, apakah saya akan menurut setiap perintah yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Nya? Ya, inilah bagaimana tentang hal penurutan ini sangat sangat penting. Ya, untuk itu biarlah ya pada saat kita sudah mempelajari firman Tuhan, ya kita harus berdoa dengan kesungguh-sungguhan hati kita, ya sehingga kita tidak ya jatuh dalam berbagai-bagai jerat daripada si jahat ini. Ya, sehingga di sini dikatakan ya bahwa ya Boaz dengan Ruth ini bagaimana mereka menjadi mereka mempunyai keturunan yaitu Raja Daud sendiri. Ya, bagaimana Ruth dan Boaz ini adalah nenek buyut daripada Raja Daud. Ya, bagaimana kalau kita mempelajari kembali bagaimana Yesus pun lahir dari keturunan Daud. Ya, inilah ya yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita ya kita boleh terus ya mempunyai akan karakter Kristus, ya yang karakter yang begitu sempurna yang Dia sudah contohi bagi masing-masing kita. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa cerita ini tidak mendominan bagaimana Yesus atau Tuhan kita yaitu menjadi tokoh utamanya, tapi bagaimana Tuhan ya berada di belakang untuk memantau mereka. Ya, bagaimana Yesus ya atau Tuhan kita
yang membuat suatu jalan yang begitu luar biasa bagi kehidupan Boaz dan Ruth ini. Kita sering berbicara tentang pemeliharaan ilahi yang membuatnya seakan-akan hanya satu pihak yang memiliki peranan. Mungkin kini kita harus melihatnya secara berbeda. Pemeliharaan melibatkan peran ilahi dan keterlibatan manusia di dalamnya. Ya, jadi pada saat kita melakukan segala sesuatunya, ya tentunya kita harus terus melibatkan akan Tuhan kita. Ya, jangan sampai kita ya mengandalkan diri kita sendiri dan kita akan jatuh ke berbagai-bagai dosa. Ya, oleh sebab itu biarlah kita terus meminta akan tuntunan ilahi itu untuk menjadi bagian kita. Sebagaimana cerita mengenai Naomi dan Ruth ini. Ya, bagaimana Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya ini tentunya indah pada waktunya. Ya, kemudian di sini dikatakan ya bagaimana pemeliharaan ilahi itu membuat kita seakan-akan hanya satu pihak yang memiliki peranan. Ya, di sinilah bagaimana kita tidak boleh merasakan iri hati terhadap orang lain. Apakah kita adalah orang ya yang Tuhan sudah ciptakan ya menurut atau sesuai dengan gambarnya. Ya, tentunya Tuhan akan membuat satu rencana indah di dalam kehidupan masing-masing kita tentunya. Ya, jangan sampai kita merasa ya mungkin kita sudah diberkati oleh Tuhan ya, sehingga pada saat kita sudah diberkati oleh Tuhan timbullah kesombongan dalam kehidupan kita. Ya, itu juga adalah hal yang tidak baik ya, bagaimana setan akan menanamkan berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita ya, sehingga kita merasa ragu, sehingga kita merasa khawatir. Tetapi jangan pernah kita merasakan keraguan itu, jangan pernah kita merasakan kekhawatiran itu di dalam kehidupan kita ya, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti akan menolong kita setiap saat dan setiap waktu kalau kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan, di dalam kehidupan kita ya. Dan juga di sini bagaimana ya kita kembali lagi mengingat ya akan kasih yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Ya, Yesus sudah berkorban untuk kita. Kasihnya yang begitu luar biasa Dia sudah tunjukkan bagi masing-masing kita. Ya, tentunya biarlah ya kita dapat menjalani kehidupan kita hari demi hari untuk terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing ya untuk tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang satu-satunya penolong kita, yang akan menyanggupkan kita untuk menjalankan kehidupan kita hari demi hari sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita, biarlah kita ciptakan persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan untuk kita. Ya, dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu mengandalkan Bapa di surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.